Saya lihat sekarang ini Golkar itu punya tiga filsafat yang sering kita sampaikan di Golkar Institute itu adalah MPH. Yeah. MPH itu adalah meritokrasi, pragmatism, sama honesty. Kita harus berbasis merit. Kita harus pragmatis. Artinya bagaimanapun kita harus fleksibel. Idealism yes, tetapi sama pragmatism is more in our blood. Yeah. Nah, yang paling penting adalah honesty, kejujuran. Yeah. Nah, itu yang paling penting. Yeah. Nah, itulah yang kita tanamkan ke teman anak-anak muda sekarang melalui Golkar Institute. Kita melakukan serangkaian penelitian, persiapan, dan sebagainya. Nah, 2023 ini adalah roll out. Yeah. Bagaimana kita mempercepat, terus bagaimana kita melatih, bagaimana kita reskilling yang tadinya suka main online news, sekarang kita ganti dengan short videos umpamanya. Kemudian kita juga latih bagaimana political advertisement di sosial media. Jadi terjadi perubahan besar-besaran yang kita lakukan di 2023 ini yang saya katakan roll out ke Golkar baru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.